kenapa sih? Dari tadi kok kayak orang linglung gitu? Ini kan kamar buat nyimpan alat-alat, Non. Kamar Non tuh yang di sana tuh. Iya. Putri juga tahu. Kayak sih bikin rumah gede-gede amat. Bikin bingung kan. Yaudah, Putri ke kamar dulu. Bibi udah siapin makanannya. Wah, lauknya apa, Bi? Banyak, Non. Tadi Bibi udah masak ayam goreng, ikan bakar, capcay, daging. Pokoknya semua kesenangan Non Putri udah Bibi masakin. Asik. Makanan di sini enak-enak. Mantep, coy. Ih, akhirnya kita makan besar juga. Asik, asik. Makasih ya, Bi. Iya, Non. Sama-sama. Yaudah, ganti baju dulu ya, Non, ya. Tiap malam dia pasti aja selalu makan malam sama ibunya. Gak kayak aku. Tiap hari mama selalu aja sibuk. Gak pernah ada waktu buat aku. Nih, Nyak masakin ayam goreng lagi. Nyak abis dapat rezeki lagi. Walaupun cuma separoh sih. Biar lu pada kagak rebutan. Jadi Nyak jatahin aja ya. Nih, buat lu. Nih, buat lu, Wan. Makasih ya, Nyak. Iya, sama-sama, Wat. Wat, lu kagak kenapa-napa kan, Wat? Bebe aja kan? Nyak, Nyak curang nih. Kemarin kan Wati udah dapet paha. Kok sekarang Iwan gak dapet? Ah, Nyak pilih kasih nih. Lu kagak boleh ngomong gitu, Wan. Wati itu kan adek lu. Masa lu kagak mau ngalah sih sama adek lu sendiri? Udah, makan yuk. Bang, kita tukeran ya. Pahanya buat abang. Banget sih malam ini. Makannya pakai sendok garpu segala. Sini, sini, sini. Ayolah, nyiapin aja ya. Eh.
bukannya lagi ngechat, tapi lagi ngelukis. Ngelukis katanya lo? Ngelukis di tembok, ade-ade aja. Ngelukis di kertas. Nah itu dia. Gak pernah kan lo ngerasain gimana rasanya ngelukis di tembok? Coba aja lo ngelukis di tembok rumah lo. Paling-paling tabokin sama nyak lo. Aduh, iya betul, King. Yaudah deh, kalau gitu gue bantuin lah, King. Kayaknya enak tuh ngelukis di tembok. Enak aja lo. Ini aja nih gue ampe sama nyak gue. Main coba-coba aja. Sorry lah, Yau. King, cungkring lo. Pelit banget jadi orang, cepet tua lo. Gonong punya coklat. Lo mau kagak? Oh, pasti dijamin enak nih. Kita tukeran aja ya. Gue kasih lo coklat. Lo gak bolehin gue ngecat tembok ya. Mau gak? Enak juga sih coklatnya. Gimana ya? Sebenarnya sih kagak setimpal. Tapi ya udah deh. Berhubung lo teman gue, ya udah deh. Akhirnya berhasil juga ngerayunya. Nih, King, coklatnya. Gua juga dong, King. Gua juga dong, King. Gua juga dong, King. Gua juga dong, King. Ah, lo tampangnya kere-kere semua. Pulang aja sana. Hush. Mau aja gue kibulin. Punya otak kayak dikit. Makan coklat dulu. Aduh! Teman-teman, minggir! Sekarang biar giliran Mat Gondrong. Sini. Sorry. Muka lo kayak ikan pari. Ampun, King. Kabur lo. Aduhnya. Kerjaan lo beres. Badan ayah ketumpah ancet. Ntar diomelin namanya.